Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang suami berinfak sedekah, apakah istrinya mendapatkan pahala juga, Bu ya? Sebagaimana suami memperoleh pahala dari infak sedekah? Iya. Kan sudah ada konsep harta bersama. Nah, diinfakkan kan punya bersama. Kemudian yang kedua, bahwa apapun yang dilakukan oleh suami, sedangkan istri istiqamah untuk melakukan khidmah, layanan di rumah, mendidik anak-anak. Dulu pernah kita kaji tentang seorang wanita yang menjadi inni rasulun, aku adalah utusan wanita-wanita di belakang saya, man wara'i minan nisa. Jadi apabila seorang wanita taat, patuh, dan dia jalankan tugas keibuannya dengan baik, walaupun secara langsung dia tidak terlibat dengan amal suaminya, tetapi ketahuilah, wanita itu berhak pula mendapatkan imbalan pahala semisal yang diperbuat oleh suaminya itu. Allahu a'lam. Apakah saluang bergurau semalam suntuk berdikir sampai pagi berabab termasuk adat Minang yang harus dipertahankan? Lihat dahulu, di dalam Islam tidak seluruh seni itu diharamkan, tapi ada dawabit, ada aturan. Tapi kalau sampai pagi tak solat subuh, belum pertahankan, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan yang melalaikan itu, jangankan yang melalaikan, malah berlebih-lebihan pada yang mubah itu tidaklah bagus. Karena itu ada batasan-batasan yang harus difahami dan cara-cara yang harus diselaraskan. Tetapi itu bukanlah tradisi yang termaktub di dalam Sumpah Sati Bukit Marapalam. Itu tradisi yang berkembang kemudian sebagai implementasi oleh sebagian dan akhirnya dipengaruhi oleh banyak hal yang akhirnya ada sebagian yang menyimpang dengan syariat Islam. Ya, seperti sekarang saluang kinilah menjadi-jadi bana. Dahulu tukang saluang itu duduk dan tukang dendang duduk banta di pangku cik. Itu dahulu. Kini ndak, tukang dendang suruh tagak. Tukang saluang ganti jorgen. So itu suruh berjoget menonton di bawah nampakai saluk, nampakai kupi haji. Bagaimana itu tradisi? Ya, karena itu, sejauh mana seni itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam, semestinya juga menjadi pembahasan yang mendalam. Tapi di dalam pembahasan Sumpah Sati tidak akan sampai ke tingkat itu dibahas. Karena itu bukan bahagian dari apa yang termaktub dalam Sumpah Sati tersebut. Tapi itu adalah turunannya. Nah, karena itu membutuhkan kajian tersendiri. Bagaimana seni di dalam Islam terkait dengan tradisi seni di Minangkabau. Sebenarnya banyak hal-hal yang sesuai dan tentu ada hal-hal yang harus kita luruskan sebagai bahagian dari perjalanan dakwah, tapi dengan cara-cara yang bijak. Wallahu a'lam. Para petani padi banyak yang mengeluh, banyak tikus, banyak hama, kebanjiran, tidak bisa tumbuh. Apa termasuk ujian teguran selagi masih pandai beristighfar dan salat? Kita berharap itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi kita agar kita lebih meningkatkan lagi keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah. Sekali-kali janganlah memandang itu azab. Selagi kita masih beriman, selagi kita masih bisa beristighfar, kan ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina." Kami tidak sampai, kami utus Rasul. Dakwah sudah sampai. Kemudian apa lagi jaminan? Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, engkau ada bersama mereka. Dan kami tidak akan menjadi pengazab mereka. Wa hum yastaw, mereka masih bisa meminta ampun. Yang jelas jangan dipandang sebagai azab selagi kita masih bisa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita patut itu dijadikan sebagai alasan untuk bermuhasabah, menintrospeksi diri,
melihat kekurangan kita, patut sekali harus kita evaluasi diri kita. Bisa jadi itu teguran untuk kita atas kelalaian atau ujian atas keimanan supaya tetap meningkat terus. Jangan sampai surut pula karena peristiwa-peristiwa tersebut. Simpanan emas, ada punya anaknya, diperuntukkan untuk anaknya yang belum baligh. Kalau di total jumlah keseluruhan emas itu sudah sampai satu nisab, apa wajib dikeluarkan zakatnya? Iya. Waliul amr, orang yang bertanggungjawab atas seseorang yang belum memenuhi syarat sebagai seorang yang mukallaf, belum baligh, apabila di dalam tanggungannya ada harta yang dimiliki oleh yang bawah pengampuannya, di bawah penjagaannya itu sampai nisabnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Dia yang mengeluarkan dari harta anak tersebut. Jadi jangan dikatakan kan anak kecil. Ya, anak kecil ini terkait dengan harta. Apabila sampai nisabnya, siapapun yang punya, harta orang gila sekalipun, ma'tuh, orang idiot, dia tidak mengerti, tapi ada di dalam tanggungjawab walinya. Sampai nisabnya, sampai haulnya memenuhi syaratnya, maka karena mereka memiliki, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi karena itu tetap ada kewajiban bagi walinya untuk mengeluarkan zakat apabila terpenuhi nisab dan haulnya. Apa hukum memanfaatkan infak dari seorang yang modal usahanya untuk berinfak itu dari transaksi ribawi? Sebenarnya kalau jelas itu ribawi, tidak ada ikhtilaf padanya, itu tidak bisa dimiliki. Karena al-haram la yadkhulu tahtal milik. Yang haram tidak masuk di bawah kepemilikan. Dan infak tidak akan berdampak apa-apa kepada, tidak akan membersihkan harta tersebut. Karena harta yang haram bukan infak solusinya, keluarkan dari kepemilikan kita. Dan kalau harta haram bisa diselesaikan dengan infak, bahaya nanti orang korupsi banyak-banyak, terus PHJ-nya 3 kali, selesailah masalah. Jadi yang haram tidak bisa masuk di dalam kepemilikan. Bagaimana membersihkan diri dari yang haram? Keluarkan semua yang haram itu. Jadi bukan infak penyelesaiannya. Kalau ada orang mengatakan kalau kamu mengambil maka infakkanlah, itu bukan infak dalam makna syar'i, itu makna lugawi. Artinya akhrij, keluarkan harta itu. Nah, apakah kita akan dapat pahala? Kita dapat pahala dari apa? Dari bertaubat. Kan salah satu orang yang bertaubat apa syaratnya? Iqla', melepaskan diri dari kemaksiatan sejauh yang kita bisa. Makanya ada yang bertanya, "Buya, saya dulu bertato. Bertato itu apakah halal atau haram atau boleh atau haram?" Haram. Nah, kemudian apakah tato itu harus saya buang? Sejauh bisa dilakukan tanpa merusak, tanpa menimbulkan bahaya yang lebih berat, usahakan. Jadi jangan dikatakan tidak apa-apa, biarkan saja. Kalau teknologi sudah ada sekarang untuk menghilangkan, usahakan menghilangkannya. Tapi kalau untuk menghilangkan tato sampai tanggal kepala, itu tidak ada gunanya. Nah, untuk menghilangkan tato kemudian sudah itu opname di rumah sakit, itu tidak. Di selama menghilangkannya itu tidak menimbulkan mudarat lebih, tapi menghilangkan athar kemaksiatan, bekas kemaksiatan, kita bisa berlepas diri kepadanya. Iya, itu syarat dari taubat. Jangan dikatakan saya akan bertato, tidak masalah. Nah, sejauh yang bisa. Tapi kalau tidak bisa lagi, itu kalau dihilangkan bisa lumpuh karena syaraf. Yang seperti itu tidak. Nah, tapi kok bisa dihilangkan kok? Nah, usahakan menghilangkan. Itu asar bekas kemaksiatan. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha melepaskan diri dari kemaksiatan yang dia perbuat, salah satunya itu. Nah, termasuk harta tadi. Jangan bertaubat istighfar, astagfirullahalazim. Terompah orang bulan Ramadan petang terbau, astagfirullah. Tapi terompah itu pakainya tadi. Astagfirullah. Tidak benar cara begitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.